Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usmandulan Pasar. Ini full teman-teman, full semua ini, full semua. Ini juga full, full semua guys. Penuh, penuh dengan apa? Penuh dengan kambing betina yang dikawinkan dengan kambing pur, full blood. Ini nanti anaknya bagus sih kayak gini. Ini baru karantina ini teman-teman. Ini dijual dengan harga 2 juta setengah teman-teman nanti per ekornya. Kalau tinggi badan kita bukan main tinggi badan, yang ini susunya bagus teman-teman, atau calonan susunya bagus. Nah ini jantannya berbulat ini teman-teman. Bangun, bangun bro. Bangun, 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 bangun. Ayo bangun, bangun, bangun. Bangun. Lemas teman-teman, bukan. Oke, nubruk ini kambing itu betina. Satunya ini ada 3 ekor semuanya full blood. Nah ini sampai ratakan di kakinya. Wih, metu. Rapa apa bro metu? Metu rapa apa? Iya orang tau. Wah, gelo ini. Pendek teman-teman. Cuma badannya mantap sekali ini. Ini anaknya sudah terbukti bagus-bagus teman-teman. Sudah kayak babi ya ini bentuknya. Ini nanti dikawinkan ngawini ini teman-teman. Ini juga di dalam ada bur lagi teman-teman. Bur full blood ini. Nggak kelihatan di sana teman-teman. Rocky namanya. Kalau itu TRJ Rocky. Nah ini kambing burjo. Ini per ekornya 2 juta setengah teman-teman. Nanti kalau di sini gini teman-teman, misalnya kan kawinan dengan bor harganya 2 juta setengah. Misalkan, misalkan ternyata beranak anaknya Jawa. Anaknya Jawa nanti dari pembelian itu dikembalikan seperti beli kambing Jawa biasa. Yura Mas Bro. Di kembali nak misalnya metu Jawa piye modelnya mau? Ya, yo kan maksudnya kan kita nggak ngerti toh. Kita dari sini kan kawin, tapi kan kadang ada kemungkinan ternyata wis kawin dari pasar ternyata misalnya. Andai kata, tapi itu kan kecil loh terjadi. Tapi andai kata terjadi, ya tanggung jawab ditukar. Tanggung jawab ditukar atau misalnya anaknya? Ya logo ya dihargai kalau kambing Jawa. Heeh, dihargai. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya ya entah itu entar dikembalikan berapa ratus ribu terserah nanti tergantung kesepakatan bersama. Misalnya kan kayak kambing gini nanti di pasar lakunya 2.300.000 ya berarti dikembalikan 200.000 kambingnya teman-teman itu, atau dibeli lagi di sini juga boleh, ditukar ya Mas ya. Dibeli ke sini, dijual ke sini. Ini juga masih banyak teman-teman. Ini kambingnya mantap sekali teman-teman. Wedi. Ini baru proses karantina. Matanya disemprot pakai. Semprot pakai apa itu Mas Bro? Super Tetra jeruk nipis. Super Tetra jeruk nipis biar tidak belean biasanya teman-teman. Karena kalau kambing yang baru datang atau kambing yang baru karantina masuk itu emang penyakit belean itu sering sekali terjadi teman-teman. Dan itu biasa ya Mas Bro? Iya. Itu ada yang kepala merah. Mantap itu. Ini kita sempat, ini tingginya 70 up ya Mas ya, rata-rata. Harganya 2.500 per ekor. Ada yang super juga ini, gemuk. Ini hamil tua. Hamil tua ini. Dari sini juga. Nah, ini kan biasa kalau cuaca seperti ini biasanya belean emang teman-teman. Itu disemprotin pakai seperti ini banyak. Ini pejantannya. Thank you.
Oh, iki lawange nang kene to, gengs. Hah? Lawange di sini. Kan biasanya emang biasa belek niku. Iki harga sama semua Mas Bro. Insyaallah rot sama teman-teman. Oh, ini ada babon anak teman-teman. Tapi kawinan dengan F4. Crossbur jadinya. Harganya 3 juta teman-teman ini per kambing ini. Tapi kawinannya dengan F4 teman-teman. Nanti anaknya bisa bagus ini. Bisa bagus, cuma masih karena dalam masa pemulihan atau masa karantina, jadi kambingnya jadi kelihatan kurus-kurus karena apa namanya teman-teman, adaptasi dengan kandang itu kan lumayan lama, 1 bulan sebenarnya teman-teman. Nah, ini disemprot seperti ini. Biasanya kayak gitu langsung berapa hari Mas sembuh? Belum parah ya langsung sembuh. Langsung sembuh. Semprot seperti ini. Kalau diteteskan kan sulit teman-teman. Cuma kalau disemprot, crot-crot selesai. Oh, ini sudah laku ya Mas ya? Yang ini ya Mas ya? Hah? Ini sudah laku ya ini? Iya. Sudah laku. Iki, sing iki wis. Iki enggak dijual. Iki ya, beda teman-teman. Ini HB, full flat ini. Ini full flat, enggak dijual. Kuwi DPE jerabang apa emang Mas Bro? DPI jerabang apa emang? Piro iki regane? Tukumu? Bagus teman-teman bayinya. Oh, ini yang bor-bor teman-teman. Baru beberapa karantina teman-teman. Harga 2,5 juta.